Saya coba simpulkan sebentar dengan cepat bahwa setelah selesai sholat yang ditutup dengan salam itu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kata Al-Quran, jangan terburu-buru untuk beraktivitas yang lain sebelum Anda menyempurnakan satu amalan yang amalan ini begitu dahsyat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amalannya disebut dengan zikir. Di tulisan kami sudah disebutkan rincian amalan plus dengan dalil-dalilnya. Ya. Saya persingkat. Tema kita adalah tentang amalan pasca salat. Di bagian kedua ini. Baik. Ini tema kita. Kemudian amalan besarnya adalah zikir. Dalilnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Ini tema besar kita. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ. Fokus. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan solat, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, amalan pasca solat yang diutamakan apa? Zikir. Saya mau tunjukkan pada Anda satu hal yang sangat mendesak. Kenapa amalan ini begitu sangat ditekankan oleh Al-Quran? Bahkan saking ditekankannya, kata Allah, perhatikan kalimatnya. Qiyaman, baik itu sambil berdiri, wa qu'udan, ataupun Anda punya kesempatan lebih lenggang duduk, wa 'ala junubikum, atau bahkan dalam keadaan Anda sedang payah pun untuk duduk atau bahkan berdiri, boleh sambil berbaring. Perhatikan, saking pentingnya amalan zikir ini, itu Al-Quran seakan menghadirkan semua situasi untuk menggunakan amalan ini. Ya. Bukan tidak ingin menoleransi, tapi ada sesuatu yang penting di sini. Saking pentingnya seakan-akan kalau dalam bahasa yang lain, tolong jangan tinggalkan ini. Ya. Kalau Anda memang buru-buru, harus langsung bangkit pasca sholat. Ada yang bahkan setelah salam subuh, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya harus kejar ke tempat pekerjaan, langsung mau berangkat. Nah, terburu-burunya Anda untuk mengejar pekerjaan itu, tidak menghalangi Anda untuk berzikir. Kalau bisa sambil jalan pun zikir aja, ayo lakukan. Kerjakan amalannya. Kalau Anda senggang, duduk dengan tenang, lakukan. Kalau amalan ini tidak penting, mustahil Anda diminta untuk mengerjakannya, sekalipun dalam pekerjaan yang sifatnya darurat, Anda mesti lakukan. Paham sampai sini? Baik, nah nanti kita akan lihat apa rahasianya amalan-amalan ini, zikir ini. Kemudian kita nanti akan urutkan seperti pertemuan lalu telah saya turunkan beberapa bagian-bagiannya. Nanti kita akan gali apa esensi dan rahasia di balik kalimat-kalimat zikir yang kita sampaikan itu. Baik, saya percepat, zikir seperti pertemuan lalu adalah setiap aktivitas yang mampu mengingatkan dan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua nih. Satu ingat, kedua dekat. Awas, ini selalu menyatu, terkait berkelindan, tidak akan pernah berpisah. Di orang yang ingat Allah, pasti memiliki kedekatan dengan Allah. Jelas ya? Baik, jadi kalau cuma ingat tidak membuat dia dekat, ini bermasalah. Ketika seseorang ingat pada Allah, hubungannya menjadi dekat dengan Allah. Ketika menjadi dekat, maka dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipelihara dari maksiat dan segala yang menyulitkan dia dalam kehidupannya. Makanya mustahil ada orang berzikir tapi berbuat maksiat kepada Allah. Apa nih? Mereknya Akhir TV. Jangan, itu bir. Oh, pakai bismillah dulu lah, mungkin berkurang dosanya dikit. Enggak bisa. Jadi tidak akan bersanding taat dengan maksiat. Anda ingat Allah, mustahil berbuat maksiat. Ya, maaf, seorang karyawan yang ingat Allah tidak akan bermaksiat dalam pekerjaannya. Seorang ibu istri yang ingat Allah tidak akan bermaksiat dalam rumah tangganya. Seorang anak yang ingat Allah tidak akan pernah bermaksiat dalam kehidupannya. Maka dari itu, nanti kita akan lihat puncak zikir, apakah hanya dalam pasca sholat saja atau dalam aktivitas yang lainnya. Maka yang pertama, ini akan membantu mengingatkan dia kepada Allah. Yang kedua, membuat hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan ini ada setidaknya 6-7 amalan. Hari ini saya janjikan untuk mengurutkan amalan-amalan ini. Ya, saya ingin tes dulu apakah Bapak Ibu masih ingat atau tidak. Satu apa? Istighfar. Istighfar. Saya tuliskan satu. Istighfar. Apa dalilnya?
Cepat saja, kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Baik, masih ingat saya sebutkan kemarin hadis Nabi di riwayat Muslim nomor hadis 591? Masih ingat? Baik, ini ada istighfar. Baik, yang kedua apa? Allahu a'lam. Enggak ada, Bu. Allahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Enggak ada. Baik. Baik, kita lihat ini istighfar atau masuk kepada kalimat thayyibah, dalilnya Quran surah ke-4 ayat 103, kan? Kemudian yang kedua, bisa juga bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Baik, Quran surah ke-15 dalilnya ayat ke-9, ya inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda baca Al-Quran, itu Anda sedang berzikir. Kemudian bisa juga hafalan Al-Quran. Anda menghafal misalnya. Baik. Misal Anda tidak membaca, tapi selesai sholat Anda membacakan ayat-ayat Quran sebagai hafalan. Ada ayat kursi misalnya, ada 3 surah yang terakhir, ada kemudian ayat pertama sampai 5 misalnya, Al-Baqarah, ya ada ayat-ayat yang lainnya, hafalan misalnya. Begitu Anda bacakan, Anda sedang berzikir. Dalilnya Quran surah ke-54, ayat 17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Ketika Allah menyebut para penghafal Quran, menyebutnya dengan proses berzikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Ya, hafalan di sini zikir. Untuk dihafal, untuk berzikir. Jadi kalau Anda pasca salat kemudian membaca ayat-ayat Quran dalam hafalan bukan menggunakan mushaf, maka Anda sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilainya 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang membaca. Ya. Nah. Empat. Doa. Doa itu juga sebagai zikir. Ya, Quran surah ke-7 misal dalilnya ayat 205. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ketika Allah meminta kita berdoa, kalimat doanya dalam bahasa perintah menggunakan kata zikir, wa dzkur rabbaka. Ayo minta, berdoa, sebut zikir kepada Rabbmu dalam dirimu dengan perasaan penuh harap, penuh ketawaduan, minta kepada Allah. Jadi ketika Anda diminta untuk memohon, berdoa kepada Allah, kalimat doa itu menggunakan zikir. Jadi ketika Anda sedang berdoa, Anda sedang berzikir. Bukankah saat berdoa Anda ingat kepada Allah? Bukankah saat berdoa keadaan Anda menjadi lebih dekat dengan Allah? Nanti kita akan lihat doa apa yang biasa dibaca Nabi pasca sholat dan seperti apa cara memohonnya. Ada rahasianya. Anda tidak menggunakan ini, sangat disayangkan. Anda kehilangan momentum, dipercepat untuk memudahkan seluruh proses kehidupan Anda. 5, masih ingat? Salat. Salat. Nanti ada lagi amalan. Pasca salat ada salat. Di begitu selesai assalamualaikum, assalamualaikum. Kapan kemudian ini kita mesti tunaikan salat yang ini? Dan ada rahasianya juga. Bahkan salat yang ini boleh jadi akan memberikan syafaat dengan izin Allah kepada hamba-hamba yang dirasakan kurang amalnya. Karena ketika amalan-amalan fardu tidak bisa menolong Anda dari proyek akhirat yang telah Anda cita-citakan untuk masuk surga itu, maka yang akan dicari pertama kali diantaranya adalah amalan yang ini. Maka Anda ketinggalan dari itu yang bisa membuat situasi tegang saat di akhirat. Hati-hati, Anda ketinggalan handphone, perasaan luar biasa sedihnya. Balik lagi ke An-Nur, dicari-cari lewat CCTV. Tapi Anda ketinggalan yang sunnah, kenapa tidak Anda buru kemudian? Tadi enggak sholat sunnah, besok lagi, Masya Allah. Belum tentu besok dia hidup. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya. Bagaimana cara nyembahnya? Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. 6. Memperbanyak menyebut Allah, menyebut nama Allah atau juga dengan al-asmaul husna. Al-Asma'ul Husna. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adhkurkum. Ayo cepat sebut nama saya, maka aku pun akan mengingatmu. Aku menyebutmu. Di orang yang selalu ingat Allah, nanti Allah akan ingat pada dia. Nanti saya kasih tahu rahasia yang paling besar. Bahkan ada orang yang saat membutuhkan,
ya, dalam persoalan kehidupan kepada Allah sebelum dia minta, karena Allah telah mengingatnya, Allah ringankan aktivitas kehidupan dunianya. Dia bukan enggak punya masalah. Jadi kayaknya enggak kelihatan punya masalah, cuman setiap akan mengalami masalah diringankan oleh Allah sehingga seakan-akan enggak punya masalah. Nanti ini yang akan sangat menentukan bagian yang keenam ini, apakah hidup kita akan semakin mudah atau mendapati kesulitan yang berliku. Sebut nama Allah. Ya, bagaimana cara menyebutnya? Bisa disebut nama Allah langsung, bisa disebut dengan Asmaul Husna. Di mana dalilnya? Quran surah ke-17 nanti dari ayat 110 sampai 111-nya. Di ayat 111 tegas dikatakan Qulidullaha. Ayo sebut Allah, panggil, katakan Allah. Awidur Rahman atau Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Maka kapanpun Anda bisa memanggilnya, memintanya, Anda boleh memanggil dengan nama yang terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda. Nanti saya kisahkan, ada orang baru selesai sholat, kemudian menyebut nama ini, dan satu di antara nama yang paling luar biasa, ketika dia selesai kata Nabi, dari mana kamu tahu menyebut dengan nama itu? Tahukah engkau, jika engkau melakukannya, maka engkau telah memanggil Allah, yang dengan panggilan itu, jika meminta akan segera diberikan, jika berdoa akan segera dikabulkan. Rahasianya luar biasa. Nanti kalau sudah tiba waktunya. Hadisnya sahih. Ya. Saking sahihnya, ini ditempatkan oleh Sayyid Qutb di dalam satu kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah, padahal kitabnya tentang akidah, ketika membahas tentang asma wa sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dimasukkan, padahal hadis ini amalan tentang amalan pasca salat. Ketujuh, bagian terakhir. Ini adalah indikator yang paling penting, yang terakhir ini, sampai saya pisahkan tersendiri dalam aktivitas harian. Zikir paripurna. Ini yang zikir paripurna. Makanya saya kasih garis. Ini amalan pasca sholat. Disebut dengan zikir. Bukan amalan biasa, tapi semua amalan ini akan dibawa kepada seluruh aktivitas hariannya. Bukankah pasca sholat ada yang jalan, pasca sholat ada yang kerja, pasca sholat ada yang makan, pasca sholat bahkan ada yang masak, pasca sholat ada yang bicara. Maka orang yang pasca sholat zikirnya itu benar, latihan zikirnya, maka makannya adalah makan dengan berzikir kepada Allah. Bicaranya zikir kepada Allah. Jalannya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya turunkan ayat-ayatnya bagaimana orang berjalan sambil zikir, bagaimana orang kemudian makan zikir, bagaimana orang bicara zikir. Jangan-jangan selama ini kita hidup 24 jam tapi aktivitas kita tidak dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil. Siapa ulul albab itu? Ayat selanjutnya, alladzina yadhkurunallaha. Mereka itu orang-orang yang senantiasa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman, dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan, ataupun dia duduk, wa 'ala junubihim, atau bahkan sedang tidurnya. Tidurnya disebut sebagai zikir, berdirinya disebut sebagai zikir, duduknya disebut sebagai zikir. Dan ahli zikir ini adalah orang-orang yang akan dimuliakan bahkan oleh Allah ketika kembali ke akhirat nanti, dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala.